Assalamualaikum Sobat Berkah Simulator. Jumpa lagi sama channel kita Berkah Simulator. Kali ini kita mau trip to Bromo. Kita goyang dikit dulu. Trip Bromo, kita jalan-jalan ya. Kita pakai mobil bus apa ini? PT Kupu-Kupu Ayu Superjet Butterfly. Langsung saja, ini ada strobo ya. Paten kali mobil ini. Langsung kita jemput penumpang. Mainkan klakson dulu. Oh, lupa rem tangan. Kita jalan. Kasih telolatnya dulu. Sampai ke tempat tujuan, langsung kita jemput. Iya, agak nabrak sedikit, nggak apa-apa. Oke, sudah sampai. Bagi yang belum subscribe di channel kita, ayo segera subscribe. Jangan lupa di like juga dan tekan tombol loncengnya. Bantu kita agar channel kita terus maju dan berkembang ya. Oke, kita langsung jalan. Ini kita menuju Bromo. Kita antar penumpang ke Bromo. Kita hidupin teleponnya lagi, kawan-kawan. Asik. Kita mau ke Bromo, antar warga study tour mau ke Bromo. Kalau nggak salah ini kita ke puranya. Nah, jalan masih bagus ya, jalan aspal. Karena masih di kota Malang kita. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe-nya ya, di like. Kalau videonya bagus, tolong di share, di komen, kurangnya kita di mana agar bisa kita terus perbaikin. Nah, ini kita menuju Bromo. Ini mobil-mobil kita sendiri ya. Kita pakai livery-nya. Ada di Play Store, tinggal download aja livery-nya. Nah, pilihannya tinggal disesuaikan sama busnya. Busnya mau model apa, nanti livery-nya sesuaiin dia. Tinggal kita pilih aja. Kita jalan menuju Bromo. Jalanan agak sepi nih. Mungkin apakah orang yang udah pada sekolah, jadi agak sepi, tidak ada liburan. Ada truk kontainer. Jalannya agak sempit ini sudah di sini. Aduh, kepencet. Ini kalau kawan-kawan yang mau trip Bromo nanti pilih di pariwisata ya, menu pariwisata nanti tinggal pilih di situ ada pariwisata. Dia nanti di-update terus per berapa harinya, saya lupa. Bisa kawan-kawan pilih aja ke Bromo. Kita menuju Bromo. Oke kawan-kawan, kita sudah ada di area dekat sudah Bromo.
Pastinya lokasinya saya kurang tahu, tapi ini sudah menuju ke area Bromo. Kalau kita klik mapnya itu sudah bisa langsung nanti kalau sudah sampai diturunkan ke Pura Luhur Poteng Gunung Bromo. Jalannya agak sempit ini ya, mana menurun, banyak liku-likunya, belok-belokannya, jadi kita harus hati-hati. Hati-hati itu papasan kayak gitu bisa nabrak kita kalau nggak masuk jurang loh. Ini menurun jalannya kalau yang sudah di sini. Jalannya sempit sekali ya, karena banyak mobil sama motor yang lewat. Kanan kiri kita jurang loh kawan-kawan, jadi sangat harus hati-hati. Tuh, itu di depan tuh mobil sama Alphard, kenceng gasnya. Oh, kita ikutin jalan dia seperti apa. Sini agak nyerempet-nyerempet tipis, maklum lah ya, sopir baru belajar. Nah ini nanjak ini kawan-kawan, gasnya agak susah ini, agak berat. Berat ini, nanjak penumpangnya pada banyak dosa kali ini, berat sekali mobilnya. Nah nanti itu depan itu nanjak lagi, pelan-pelan, jadi harus, tapi pelan juga nggak bisa nanjak kita, jadi harus pas lah timingnya dengan kawan-kawan lah. Nah ini nanjak ini kawan-kawan, nah nggak bisa ngebut kita di sini. Nah kan nggak kuat nanjak kan, aduh mundur kita. Oh mana rame di bawah. Mobil tangki, mobil truk, nah nabrak ujungnya. Coba kita ulangin aja nak, kita ulangin lagi, ayo pelan pelan, masih bisa naik nih, tak sampai Bromo kita kan bisa naik. Itu udah kelihatan gapuranya Bromo, bentar lagi sampai kita. Nah ini nanjak ya, kalau udah masuk-masuk sini daerah sini nanjak ini, tanjakannya curam tapi pemandangannya bagus kawan-kawan. Bus kita bukan mobil decker jadi nggak terlalu berat. Nah ini tikungannya tajam kawan-kawan, alon-alon asal kelakon. Nah, nyangkut itu bunyinya. Nah bablas kawan-kawan, terlalu mahal kentang, jadi mengendarainya, mengemudinya. Oh, itu ada mobil nyangsang itu parkir warna biru. Ini nggak tahu ya, saya nggak pernah ke Bromo aslinya. Mungkin kawan-kawan bisa komen apakah jalannya sesuai rute aslinya, soalnya cuman bus simulator ini yang rutenya persis sama kayak aslinya, kayak si Tinjau Lawik. Kalau saya lihat dulu YouTube ya hampir sama jalan-jalannya. Nah ini, nah kalau papasan kayak gini susah kawan. Oh apalagi pengkolan turunan. Terakhir kita sampai nih. Nggak nyangkut sedikit kawan-kawan. Sopir baru ini. Oh tuh truknya pada mundur. No, kehalang kita tadi. Nah ketabrak juga ujung-ujungnya.
jeblok lagi. Maklumlah kawan-kawan, sobat semua. Pencet lagi. Jalannya nggak rata tuh, debunya. Dingin. Orang wisata ke sini. Nah, ini sudah sampai kita ya. Kita anternya di apa ini? Ke Pura Luhur Poten Gunung Bromo. Oh, ada pura di Gunung Bromo. Baru tahu saya. Ini kita turunkan penumpangnya. Trip kita sampai di sini. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat trip selanjutnya, jangan lupa di subscribe channel kita, di like, di share dan komen. Semoga channel Berkah Simulator terus maju dan berkembang dan bisa menghibur kawan-kawan sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.